Tadi TNI kita masih banyak yang baik, tapi mereka tidak cukup berani. TNI yang berani yang pensiunan, Pak. Karena dulu yang membunuh para ulama itu adalah pemuda rakyat PKI. Ketika terjadi serangan balik oleh Banser, Banser membunuh orang-orang PKI, maka orang-orang PKI itu tidak semuanya diselesaikan, terutama yang tokoh-tokohnya. Akibatnya tokoh-tokoh PKI masa lalu punya anak, punya cucu, jadi pengurus Banser sekarang. Paling fair, yang paling sportif, ya saya tidak akan melakukan pernyataan yang bisa menjadi multi tafsir ya, atau disalahpahami, atau mungkin saya salah ya, salah menyatakan sesuatu. Jadi sudah saya nyatakan permohonan maaf itu. Jadi ke depan tentu akan diekspresikan atau dilisankan bahwa apakah NU, Banser ataupun organisasi-organisasi underbow-nya merupakan bagian daripada benteng umat Islam. Saya pikir bentuknya adalah hal yang telah dialamatkan sebagai bentuk kekeliruan yang dipersoalkan secara hukum ini tidak boleh lagi terulang baik oleh saya sendiri maupun orang lain. Karena pemuda NU, angkatan muda NU adalah orang yang paling berani dan militan dalam menghadapi gerakan PKI. Jadi dari saya mungkin ke depan akan bisa lebih semangat, dan nanti kalau saya ada yang ganggu, saya akan lapor ke sini nih, ini saya diganggu nih sama pemuda PKI ini. Hutan sendiri sudah minta maaf, berarti sudah salah, mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum.